Soal Paris Fashion Week, Deddy Corbuzier kesal dengan Sandiaga Uno. Melansir dari Hobbs.id, polemik Paris Fashion Week yang tengah hangat diperbincangkan masyarakat saat ini ternyata menjadi perhatian mentalis sekaligus YouTuber Deddy Corbuzier. Deddy Corbuzier yang dikenal sebagai sosok yang maco dengan tubuh atletis ternyata turut memberikan sindiran pedas terhadap kisruh Paris Fashion Week. Banyaknya brand lokal Indonesia yang diklaim tampil langsung dalam ajang Paris Fashion Week membuat Deddy Corbuzier memberikan tanggapannya terkait hal tersebut. Ayah dari Aska Corbuzier ini melayangkan tanggapannya langsung kepada Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno. Pria dengan kepala plontos ini mengatakan jika dirinya sangat dekat dengan Sandiaga Uno. Namun kini ia tengah kecewa dengan sang menteri. Terkenal sebagai sosok yang berani berbicara dan tak segan memberikan kritik kepada siapapun termasuk pemerintah dan isu sosial apapun, kini ia mengungkapkan kekesalannya pada Sandiaga Salahuddin Uno. Dengan emosi, Deddy mengatakan jika dirinya tengah marah dan kecewa atas sikap Sandiaga Uno terhadapnya, padahal ia telah menganggapnya sebagai teman dekat. Saya lagi kesal sama Pak Menteri Sandiaga Uno, yang katanya sih bro gua, curhat Deddy Corbuzier dalam TikTok @mastercorbuzier seperti dikutip Hobbs.id dari pikiranrakyat.com. Ia berjar jika Sandiaga memberikan dukungan penuh kepada salah satu brand kecantikan dan brand lokal Indonesia di acara Paris Fashion Week. Karena beliau melalui Kemenparekraf dan Kekraf, saya dengar mendukung penuh Scarlett menjadi official beauty partner bagi 10 desainer Indonesia yang berlaga di Paris Fashion Week 2022, sindir Deddy Corbuzier. Karena hal tersebut, ia mengakui jika Sandiaga Uno merupakan sosok yang keren karena telah membantu dan mendukung penuh brand lokal berangkat ke Paris melalui Kemenparekraf. Katanya kesana dibantu, pokoknya didukung, keren, memang keren. Brand Indonesia support desainer Indonesia, ucap Deddy Corbuzier lagi. Namun ternyata, ia sangat menyayangkan sikap Sandiaga Uno yang tak berpihak kepadanya, karena Kemenparekraf tak pernah mengajaknya untuk ikut ke Paris bersama sang menteri. Pertanyaan saya cuma satu, kok brother nggak pernah ngajak saya ke Paris? Ucapnya bercanda.